Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau challenge make up. Jadi challenge-nya itu apa? Jadi di sini aku mau make up sambil makan mie, ya mie. Tapi ini bukan mie Samyang, guys. Jadi di sini aku pakainya mie sedap. Jadi sedap yang kayak gini, guys. Mie sedap Korea spicy chicken rasanya, dan jelas rasanya pedas banget. Dan ini tuh ada levelnya gitu, guys, mie-nya. Kalau kalian bisa lihat, dan aku di sini pakai dua-duanya, cabenya itu. Sekarang kita langsung mulai aja challenge-nya. Jadi di sini aku akan makan mie-nya dulu, lalu aku pakai make up. Jadi seterusnya kayak gitu, makan make up gitu, guys. Oke, guys, sekarang kita langsung makan aja mie-nya. Kita coba sepedas apakah mie sedap ini. Ternyata rasa pedasnya ini sama 11-12 sama mie Samyang rasanya, tapi lebih pedasan mie Samyang. Padahal ini aku udah dua cabe aku masukin semuanya, tapi lumayan lah pedasnya gitu, guys, kerasa sih. Jadi sekarang aku mau langsung pakai aja makeup yang pertama. Jadi aku mau pakai sunscreen dulu dari Emina. Ini udah ada SPF 30++++. Jadi aku mau langsung pakai sunscreennya dulu aja. Tapi lumayan sih, guys, kerasa banget untuk si pedasnya itu, guys. Oke, sunscreen udah beres. Sekarang kita lanjut makan lagi, guys. Lalu selanjutnya di sini aku akan pakai foundation. Ini aku pakai foundation dari Purbasari yang shade sawo matang. Ini, guys, mau pakai dulu. Aku pakai sekitar satu pump, sekitar segini, guys. So aku mau totolin di wajah aku. Bagus banget, lumayan ya rasa, guys. Lalu aku mau tap-tap pakai beauty blender. Oke, foundation udah beres. Sekarang aku mau makan lagi. Ini udah suapan yang ketiga kalau nggak salah, guys. Nah, ini aku makan lagi. Lalu aku sekarang pengen ngesan muka aku pakai bedak loose powder dari Marks. Ini aku pakai yang shade natural beige. Jadi aku mau langsung set aja muka aku. Sini menggunakan brush. Oke, loose powder udah selesai, dan sekarang aku mau makan lagi, guys. Sekarang aku mau berlanjut ke eyebrow. Ini jadi aku pakai eyebrow dari Vokalure. Aku pakai yang 02 brown. Jadi aku mau langsung pakai aja eyebrownya. Tapi sebelumnya aku akan sikat dulu alis aku. Jujur, guys, nggak konsen banget kepedesan, tapi sambil bikin alis itu bener-bener nggak konsen banget, guys. Jadi maafkan banget, guys, kalau misalkan alisnya beda sebelah gitu.
Oke, okay, iya bro udah selesai dan sekarang aku mau makan lagi guys. Yang minyak masih banyak banget guys. Ya Allah, nggak bisa habis perasaan. Lanjut di sini aku akan pakai eyeshadow, tapi di sini aku nggak pakai eyeshadow palette. Jadi aku seperti biasa aku pakai eyeshadow dari lip cream dari Sophie Mac Paris. Ini aku mau pakai ini aja biar makeupnya natural dan gak ribet karena aku udah gak konsumen karena udah kepedesan gitu guys. Aku blend aja menggunakan jari. Aku pakaikan juga di bawah mataku. Oke lanjut, di sini eyeshadow udah selesai. Jadi aku mau tambahin sedikit eyeshadow glitter. Tapi di sini aku mau makan dulu mie-nya lagi. Lanjut ini, aku pakai eyeshadow glitter dari Madame G. Ini tulisannya nggak kelihatan ya guys di sini tulisannya karena samar banget sama warna ininya eyeshadownya. Jadi aku mau langsung pakai aja, tapi aku pakainya di tengah-tengah kelopak mata aku aja guys. Oke lanjut, di sini aku mau langsung pakai eyeliner, tapi biasa makan dulu kita sampai habis. Namanya juga challenge guys, jadi harus dihabisin sepedas apapun itu. Aku mau langsung makan guys. Oke, di sini aku mau eyeliner dari Sophie Paris. Biasa aku selalu pakai eyeliner ini. Oke lanjut, di sini aku akan pakai blush on, contour dan highlighter. Seperti biasa aku pakai Beauty Big Bang yang shade 06. Tapi sebelum aku pakai semua ini, aku makan mie-nya lagi guys. Oke, kita langsung pakai aja. Saya aku mau pakai konturnya dulu, guys. Jadi di sini aku akan langsung pakai blush on, tapi di sini aku nggak mau curang karena satu persatu make up harus makan dulu, terus gitu make up. Jadi di sini untuk pakai blush on aku harus makan minyak lagi. Jadi biar cepat habis juga sih guys. Oke, kita langsung aja pakai. Aku mau pakai highlighter, tapi aku sebelumnya makan dulu guys mie-nya. Tinggal segini lagi dong guys mie-nya. Nah, semangat guys, habisin guys. Kalau kita langsung pakai highlighter. Oke, selanjutnya aku sekarang mau pakai maskara, tapi sebelumnya aku mau makan lagi guys. Aku di sini akan pakai maskara dari Vampir. Nah, tapi sebelum pakai maskara aku akan jepit dulu bulu mata aku guys. Oke guys, sekarang aku mau langsung pakai maskaranya, tapi sebelum itu aku lupa tadi aku mau pakai black artist, jadi aku mau pakai black artist dulu guys.
yang dari Beauty Big Bang, tapi yang highlighternya aku jadi kayak sebagai black artist, guys. Oke, langsung kita lanjut ke maskara. Oke guys, ke step yang terakhir. Di sini aku akan pakai lip cream. Oh iya guys, di sini by the way bibir aku agak glossy-glossy gitu kayak pakai lip balm, tapi sebenarnya enggak, ini karena faktor mie ini. Jadi bibir aku berminyak kayak gini guys. Jadi aku mau langsung pakai lip cream aja. Seperti biasa guys, aku akan ombre bibir aku. Jadi aku pakai dua lipstick di sini. Di sini aku pakai yang Sophie Paris yang shade Lovely Bright, dan yang Implora itu yang shade 02 Terracotta. Jadi aku mau langsung ombre aja bibir aku, tapi sebelum itu aku makan dulu mie-nya dulu guys. Oke guys, ini dia hasilnya makeup challenge sambil makan mie super pedas dari Mie Sedap. Jadi gimana menurut kalian hasilnya? Oh iya, by the way ini belum terhabiskan. Jadi karena ini challenge, jadi aku harus benar-benar habiskan ya guys. Jadi aku akan habiskan sekarang juga guys mie-nya. Karena aku udah pakai lipstick di sini, jadi aku harus cantik gitu guys makannya. Jadi nggak boleh kena lipstick, nanti takut lipsticknya tuh hilang gitu guys. Ya udah habis, bersih. Jadi aku sudah menyelesaikan challenge aku dan ini hasil make up-nya. Gimana menurut kalian? Dan by the way, di sini aku nggak minum sama sekali, guys. Jadi benar-benar hanya makan mie doang, guys. Jadi gimana menurut kalian? Komen juga di bawah menurut kalian itu mie goreng sedap itu rasa pedasnya pedas banget, biasa aja apa nggak pedas sama sekali menurut kalian? Jadi tolong komen di bawah ya, guys. Oke guys, segitu dulu video dari aku hari ini. Make up challenge hari ini seperti ini hasilnya. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like video ini, di subscribe yang belum subscribe channel aku, dan jangan lupa juga di komen di bawah aku harus bikin challenge apa lagi selanjutnya. Dan jangan lupa juga share ke sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya guys. Bye.